jualan klip. Tuh, klip air nggak bocor kalau dibalik. Nah, praktis sekali. Kue apa ini? Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Ini kita coba salah satu jenis kue di daerah Xintian. Kulitnya dibuat dari bahan ini. Ini bahannya dari laut, ini mungkin sejenis rumput laut. Bukan dari ketan jadi. Ini testernya. Ini kacang merah. Ini talas, kacang hijau. Itu. Ini labu kuning. Yang ketan enak. Ini saya cobain yang dari biji teratai, ini biji yang kuning, saya cobain. Rasanya sangat gurih, kulitnya kenyal, tidak terlalu manis. Kulitnya seperti mochi, dia enak sekali. Rasa biji teratainya sangat enak. Saya sekarang cobain yang ini. Saya cobain ini yang kacang merah. Ini sama masih bahan kulitnya bening kayak agar-agar. Ini dikasih kata penjualnya, makan yang ukuran lebih besar rasanya lebih enak. Kita cobain ini yang lotus, biji teratai. Biji teratainya masih utuh, masih teksturnya masih apa ya, masih ada teksturnya, tidak terlalu lembut. Ini saya cobain yang labu kuning. Kulitnya dia menggunakan kulitnya menggunakan campuran gula aren, jadi aromanya lebih harum. Yang kacang hijau, ini cobain semua nih, nggak apa-apa. Kacang hijaunya juga enak, masih ada tekstur. Ini nama kuenya apa nih? Kita kasih peminjam. Nama kuenya Sang Wukao, nama bahan bakunya Sang Wukao. Ini enak sekali di daerah Xintian. Ini tiga potong harganya 250 NT.你要便宜给别人，我便宜给你，你要便宜给别人。那我要换，你妈冰箱冷藏个底要冰到七天，这个东西冷藏会变硬的。对，它这个三五常做，它冰冰的。冷热了进冰箱就硬了。这个你回去一到保鲜盒，水汽才不会进去，可以冰到七天。那如果说你用我这个盒子冰的话，可以冰五天，可是水汽会强。对，所以它不是糯米粉化，它就是这个草。对。
后林啊，嗯，是用那个草哦，不让洗有没有？在海里面呢、啊，哦、嗯。Ini bisa untuk vegetarian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye.